Ya, halo, selamat pagi, guys. Lagi menjelang siang ini, saya akan mengajak teman-teman melihat atau memeriksa, karena beberapa waktu lalu, atau mungkin sudah hampir sebulanan juga, gitulah, hampir sebulan ya. Saya melakukan sambung pucuk mangga ya, mangga Mahathir. Kebetulan mangga yang saya sambung pucuk itu mangga saya sendiri sih. Di kebetulan aja di itu di sebelah garasi. Dan posisi saat ini juga sudah berbuah itu ya, kita lihat di sana. Nah, itu kita lihat di sana udah mulai berbuah ya mangganya, walaupun masih kecil-kecil ya, tapi udah. Jadi mangga inilah yang saya jadikan entrisnya atau batang atasnya. Dan saya melakukannya itu ada di konten saya juga, sudah beberapa bulan. Mungkin kalau teman-teman ngecek scroll-scroll di konten saya, itu ada waktu proses sambung pucuknya atau pelaksanaan sambung pucuknya. Dan sampai sekarang mungkin sudah mendekatin satu bulanan gitulah kurang lebihnya. Jadi yuk teman-teman kita periksa ya. Waktu saya melakukan sambung pucuk itu kan saya lakukan di teras di rumah sini. Terus itu saya letakkan di sini teman-teman. Nah, di sini. Karena di sini nih mataharinya tidak secara langsung, tidak kena matahari secara langsung. Nah, ini ya. Ini sepertinya udah jadi teman-teman. Taruh sini dulu ya, kelihatan kan, biar lebih jelasnya lagi kan saya buka ini kali. Kelihatan ya, di sini kelihatan. Ini penampakannya. Jadi awalnya dulu saya melakukan itu sambung pucuknya yang ini teman-teman. Cuma ini dulu sebenarnya juga berhasil. Di sini ada dua tunas. Cuma karena satu dan dua hal akhirnya ini patah. Makanya ini saya tambahin lagi di batang sampingnya. Sampingnya ini ya, dan sehingga ini seperti ini yang berhasil lagi ya teman-teman. Jadi ini kategori udah berhasil ya teman-teman, karena udah memiliki ini panjang segini nih. Nah ini dari ini bungkusnya, dan udah keluar tunas sepanjang ini. Ini udah kategori berhasil ya teman-teman ya. Cuma hari ini kegiatan saya cuma periksa ini teman-teman. Dan ini demi keamanannya, untuk keamanan ini akan saya lakukan sungkup lagi. Nanti mungkin sampai semingguan ke depan baru saya buka. Pak, ini tujuannya supaya lebih aman teman-teman kalau kita sungkup seperti ini.
aman, tetap dilakukan penyemprotan. Dan ini biar aman lagi, biar tidak terganggu oleh hama-hama atau binatang-binatang. Maka ini juga akan saya carikan tempat yang benar-benar aman, jauh dari jangkauan-jangkauan binatang-binatang. Jadi akan saya sembunyikan di atas sini. Atas sini ya, teman-teman. Ini di polybag ini. Saya taruh di sini ya. Ini cabai. Jadi di sini dia juga nggak kena matahari secara langsung. Kecuali nanti kalau udah sore. Jadi kalau udah di atas gini, dia maka aman dari jangkauan atau gangguan hama seperti ayam, bahkan anak-anak anjing itu banyak. Biasa kalau di bawah suka diganggu, ditabrak-tabrak. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan saya hari ini, mengecek keberhasilan sambung pucuk mangga Mahathir. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa dukungan dan supportnya. Oke, selamat pagi menjelang siang. Sukses selalu untuk kita semua.